Hello warna buffer, kembali bersama saya Ricky Risa. Dan pada video kali ini kita akan kembali bermain game Smackdown, bukan Here Comes the Pain. Ya betul, ini merupakan playlist baru untuk channel ini yang saya buat agar teman-teman tidak bosan menonton Smackdown Here Comes the Pain terus menerus. Oleh karena itu saya akan bermain game Smackdown versus Raw 2011 yang terima kasih sarannya dari bro ini. Oke, supaya tidak langsung lama, langsung saja saya pakai headset dulu. Nah, di sini saya sudah menggunakan headset, dan buat teman-teman yang punya saran game apa yang bagus saya mainkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi langsung saja kita apa ini? Road to WrestleMania saja ya. Sini saya baru main ini ya. Ini saya baru main. Yang pernah saya mainkan itu SmackDown versus Raw 2009 yang bisa duet itu misinya yang Rey Mysterio dan Batista kalau tidak salah. Sini saya akan pakai apa? Christian, Undertaker, John Cena, Rey Mysterio, Chris Jericho. Mungkin saya akan pakai John Cena saja. Siap, baru nanti akan kena hak cipta ini. Sayang sekali kalau kena hak cipta. WrestleMania. This is a courtesy call to superstars. We've remodeled our backstage area, so I decided to call all superstars personally to fill them in. Siap, siap. You're expected to perform, whether it's in the ring or in front of the camera. But otherwise, your time is your own. Go to your locker room, stop in and talk with your GM. Do whatever you want. Siap. Nah, ini yang kemarin kita kalahkan di SmackDown Here Comes the Pain. Tapi di sini beda cerita lagi karena ini SmackDown versus Raw 2011, bukan SmackDown Here Comes the Pain. Quebec, Canada. Welcome to Monday Night Raw. Siap, siap. Oh, ini bisa jalan-jalan ya, seperti Naruto. Kita jalan-jalan bisa bertarung seperti Naruto persis. Mungkin kalau teman-teman mau bisa kita mainkan game Naruto berapa itu yang ada di PS2. Kalau mau silahkan terus di kolom komentar di bawah ya. Apa ini kontrolnya? Oh, R1 apa ini? Oke, okay. R1 untuk begitu. Bundar untuk buka HP. Langsung saja kita coba ke sini. Ini apa? Proceed. Lift to back chat area, boleh. Oh, siap. Upcoming match John Cena versus MVP. Kita accept saja. Nah, sini kita akan bertanding. Saya juga tidak tahu memang cara kontrol dari game ini. Apakah sama dengan SmackDown versus Raw 2009? I don't know. Siap. Ini intronya MVP pasti. Kalau John Cena tidak begini intronya. Oh, di sini MC-nya tidak ada ya. Kalau di SmackDown versus Raw 2009 sepertinya ada. Kalau saya tidak salah ingat. Siap. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ladies and gentlemen, I present to you John Cena. Oh, ini ada intronya. Ada MC-nya, sorry. Saya kira tidak ada MC-nya. Siap. Berarti kita spesial ya. Tadi MVP tidak ada MC-nya yang menyambut. Siap. Mudah-mudahan tidak kena hak cipta ya. Sayang sekali kalau kena hak cipta. Nah, oh siap, animasinya lumayan bagus. Oke, nangkisnya tadi R2. Oh iya, betul, kurang lebih sama. Kita untuk speknya pakai analog yang sebelah kanan. Siap. Tapi di sini tidak ada ya, tanda yang itu yang biasa ada di pojok kiri sama kanan atas untuk tanda yang kesehatan. Oh iya betul, gaya-gayanya sama seperti SmackDown versus Raw 2009. Berarti kurang lebih mirip-mirip ya. Kotak apa? Oh ya, kotak pukul. Segitiga. Oh, mungkin untuk signature move. Oh, bundar untuk kapin. Oh, untuk dorong. Oh, siap. Kita ditangkis.
ngapain bergaya-gaya lu bang, bang? Ini bilang MVP, most valuable player. Ngapain coba? John Cena with so much pent-up. Oh, mantap Gio. John Cena mungkin kurangnya tidak ada musiknya. Kalau SmackDown Hell's Capsule Pen ada musik yang mengiringi kalau kita bertarung. Cuman sini ada MC-nya. Come on. Siap, kita ditangkis. John Cena juga bisa nangkis, mamang, mamang. Nice. Oh, kita bisa segment turbo. Siap. You can't see me, my bro. Wow, mantap jiwa. Kita bisa apa nih? Nge-smack. Oh, come on. Smack, smack, smack. You can see the pain shoot through this superstar's body. Finisher. Nice. Boom. Smack. Oh, lama. Smack. Down. Aduh, terlalu lama tadi John Cena. Kita bisa pin tapi pasti aunin apa? Pasti robrik. Sudah kuduga. Aduh, jangan bangun. Tidur saja lah. Oke, kita ngapain? Oh, bangunkan tahu, bangunkan. Siap. Ini baru saya lihat jurusnya. Mantap, mantap. Oke, kita bisa signature lagi. Kita masih cari tahu juga. Kalau kita ini pencet ini apa ya? Full wine. Oke, kita bangunkan. Oh, doi. Oi, bangun. Bangun. Aduh, terulang bangunmu. Down. Mantap kali. Apa itu? Match of the Year. Siap, Match of the Year, tapi kenapa gampang sekali lawannya? WWE Universe, apalagi kita bisa lihat. Oh. Karena saya kurang fokus, saya baca poster. Siap. Sini, nangkisnya agak susah. Oh, perutnya sakit. Aduh, kalau sakit pulang, bro. You can't see me. And boom. Mantap jiwa. Kita bisa finish lagi. Boom! Brah! Nice! Smack! Down! Siap! Ada slow motion-nya tadi. Oke, siap! Oke, kita bisa ngapain lagi? Oke, itu saja sepertinya. Aduh, terlalu gampang. Hai, bangun, bang! Bang! Bangun, bang! Oh, dia sudah bangun. Mantap kali. Sini tidak ada jurus terpleset ya. Oh, ada supporternya. MVP. MVP tidur lagi. MVP tidur lagi. MVP. Bangun, woi. Oke, kita bisa finish. Oke, bangunlah. Oh, the finisher lagi. Smackdown. Mantap jiwa. Kita bisa ngapain Danin? Bangunkan. Saya nggak tahu ini cara angkat ini orangnya supaya tidak robrik. Kita cari tahu dulu. Oh, L2 untuk angkat seperti ini. Nah, kita bisa pin. Was it? This could do it. 1, 2, 3. Cena did it. Cena gets the win. With an impressive win. Wow. Sudah pasti dong. Is number one contender for the WWE Championship. Siap, benar-benar tidak kena hak cipta lagunya.
Epic match. Aduh, ini belum epic match ini. Ini masih gampang sekali. Anjay, sombong. Chop. Chop. Oke, jadi sudah selesai. Tadi pertandingan pertama kita lawan MVP. Kita cek dulu. Chop. Apa ini? Oh, kita ada telepon sama MVP. Siap. Sudah pasti dong. Siap. Dari sini, oh, ada apa itu sana? Oh, saya lupa nama karakternya. Maurice, I beat them for you, lass. What? You and I are so good together. Yo, Maurice. Tapi siapa ini? Oh, ya. Oi, tarung yuk, oi. Kok kantam yuk. Ay, penakut. Siap, kita pada betul-betul bagus hantam. Oh, lumayan bagus ya. Selain kita bisa bertarung di atas ring, kita juga bisa bertarung di backstage. Bam! Apakah kita bisa pakai senjata kalau di sini? Ini John Cena nakal, cari masalah dengan orang. Jurus apa itu? Jurus krokin. Oh, siap. Oh, John Cena tobat. Oh, mau kemana, bang? Wah, mantap kali jurus John Cena. Apakah bisa kita pin? Bam, jurus yang sama seperti tadi. Waduh, ngapain nih berani ladenin John Cena? Waduh, cara kuncinya gimana nih? Kabur. Cara selesainya ini gimana nih? Oh, bam, mantap kali gayanya John Cena. Oh, siap, bisa pakai senjata. Ini cara selesainya ini gimana coba? Nggak bisa dipin ini. Tobat lu bang. Bam, angkat. Aduh, saya kira tadi John Cena mau angkat. Kok jurusnya tampar terus. Oh, saya tidak fokus. Mau kemana? Iya, ketampar terus. Mantap. Oh, cara oh, wah, satu kali pukulan John Cena langsung jatuh. Cara selesainya ini gimana? Bisa kita pimpin tuh? Tidak bisa. Oh, John Cena diangkat. Duh, cara selesainya ini gimana coba? Oh, dia pakai senjata. Kabur mamang. Aduh, John Cena nakal cari masalah. Oh, siap. Gambar John Cena ada paling depan suara di tulisan Royal Rumble. Woi, ini cara gimana nih? Dia jatuh sendiri. Saya tidak apa-apain dia. Oh, mantap. Mana tadi yang mau lawan saya? I'm coming. Bangun, oi. Masa mau gelut, John Cena? Come on. Bangun, John Cena masa mau gelut. Oh, John Cena dijatuhkan saja. Siap, bisa-bisa kita kali. Itu yang biru-biru di bawah itu apa itu? Saya nggak tahu itu apa.
Kabur. Mantap kali. Mampus kok Nana. Berani ngeladenin John Cena sih. Bam. Oh, kursinya sudah habis. Jurus cakar. Apa ini? Cakar maut. Oh. Kok kita nggak bisa ngangkat ini? Itu jurus-jurusnya, jurus tampar-tampar terus ini. Aduh, bosan saya. Cara selesainya ini gimana? Buat teman-teman yang tahu cara selesaikannya ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kuat, paltar itu sama pin loh, saya pencet bulat. Oh, kesian kepalanya. Dia sudah mulai encok. Tapi saya sudah mulai bosan. Aduh. Itu merah-merah di bawah itu apa? Saya tidak tahu. Oh, dia jawabnya jurus cakran maut. Aduh, apa itu merah-merah di bawah itu apa? Apakah kita makan mati? Aduh. Jadi kita sama seperti dia. Mantap. Kejar selesainya gimana coba? Oh siap, kita menang. Saya nggak tahu ini cara selesainya di mana. Kalau tadi kita hampir kalah tuh. Darah di bawahnya sudah habis. Siap. Gitu dong cuy. Kita akan coba ke tanda seru yang ada di peta. Ini apa ini? Ada Omar Kendri kalau salah namanya. Aduh, lihat mana ini? Pusing. Mark Henry. Oh, siap. After your impressive victory, you have qualified to compete in the Royal Rumble. Tell us how you plan okay. on being the last man. Sepertinya kita akan lawan Mark Henry. This is time. Woi. Hantam. Aduh, nggak bisa. That takes strength. So I've come up with a simple plan. Be the strongest man. Siap, ada John Cena sini, bro. Because I am the strongest man in there. And after the last superstar hits the floor, I'll prove to all that might makes right. Ah, dia nggak lihat ada John Cena sini. Kemana ini? Lari ke belakang. Oh, lewat sini. Lewat sini. Terus kita ke kiri atau kanan dulu ini? Kiri saja dulu. Kita bisa temu siapa di sini? Oh, ada orang dibully. Apakah kita akan bertarung sini? Ada apa ini bro? Pernyataan main kroyo kan? Wah, ada John Cena sini bro. Oh siap. Kita bertanding backstage lagi. Aduh kok tampar-tampar doang ini. Mampus kok anak. Oh teman kita dikalah. Bam, mantap kali. Oh kita dibanting juga. Oh, dia bawa kursi. Mukul kemana bang? Gini cara. Oh, saya hampir pukul saya punya teman. Mampus kona. Oh, sorry. Saya pukul teman saya. Aduh, kita nggak bisa nangkis. Mampus kok nak. Oh, kita ditangkis. Aduh, tangkisnya agak susah ini. Oh,
Oh, dia pakai cara, dia pakai jurus cakaran maut. Bam! Ini cara selesai pertandingannya, saya nggak tahu. Mampus, so. Ini yang tadi mau pull dari belakang. Aduh. Kita ambil senjata baru. Mantap. Oh, ada jalan dengan gambar John Cena lagi. Apakah cuma segini kekuatannya? Dia sudah tewas. Aish. Tidur lagi. Bangunlah, woi, bangun. Coy, bangun. Aduh, cepat sekali. Teman, saya enggak lihat teman kita disiksa. Aduh, ngapain kau siksa teman saya, coy? Oke, kita kembali ke lawan sebelumnya. Duh, enggak kelihatan. Mantap. Ini cara selesainya gimana nih? One more to go. Siap, sampai KO lagi seperti tadi. Oke, sekarang kita kerakin satu orang. Oke, ini asli kita ngeroyok orang, cuy. Woi, saya kira dia mau pukul saya pakai kursi dari belakang. Oke, silahkan, Mang. Eksekusi. Oho. Anjay, mantap. Oh, teman kita disiksa. Tidak boleh begitu, Mamang. Oh, tidur saya terus ya. Mampus. Woi, keroyok. Ayo, cepat injat. Mantap. Oh, sepertinya kita juga sudah sakit perut. Jurus cakaran maut. Mantap jiwa. Come on, keroyok. Siap, kita ditangkis. Untung kita ngeroyokin orang. Come on, keroyokin terus. Sampai dia tobat, cuy. Biar dia gak ngeroyokin orang juga. Instant karma. Woi, jangan sampai saya kena, cuy. Mantap. Tidur lagi. Aduh, lama sekali nih. Saya mulai bosan. Tidur. Tidur, nak. Tidur lagi. Mantap kali jurus John Cena. Oh, siap. Aduh, sakit itu. Oh, sorry. Salah sasaran, Mamang. Oh, ya. Yang satu ini sudah mabok. Kita ngapain lagi nih? Tidur lagi. Aduh, kasihan. Lama sekali selesai nih. Mampus kau. Ini yang tadi berani keroyokin orang doang. Gimana rasanya kau dikeroyokin? Bagaimana rasanya kau dikeroyok? Bagaimana? Mampus, mampus. Oh, dia juga salah sasaran. Ternyata dia balas dendam. Oh, siap. Ngapain lu, cuy? Mantap, antam, antam, antam dari depan. Mantap jiwa. Tidur lagi. Duh, lama sekali selesai nih. Ini cara save-nya juga gimana, belum saya tahu ini. Mantap. Apa tuh bacanya belakang? You see me, siap. You can't see me, oh siap. Oh, jurus cakar maut. Jurus tamparan maut. Bam. Ini cara selesainya gimana nih? Sudah bosan, cuy. Sudah capek berduanya, cuy. Oh, ini kita sama MVP ya? Saya nggak tahu tadi kita sama siapa. Ini yang tadi kita kalahkan yang pertama. Cuman tadi saya nggak tahu itu yang lawan kedua yang John Cena cari masalah. Mantap. Don't run home crying to your first generation superstar daddies. This isn't over, Cena. You're never going to make it to the Royal Rumble.
Kemana caranya nggak bisa cuy? John Cena dong. Oh, Randy Orton tadi tuh. Saya nggak tahu itu tadi siapa. Buat teman-teman yang tahu itu tadi siapa, silakan tulis kolom komentar di bawah. Apakah dia Randy Orton atau bukan? Shop. Saya kira kita musuhan dengan MVP, ternyata teman baik. Oke, ini apa lagi? Cara save-nya gimana? Oh ya, ini cara save-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video SmackDown versus Raw 2011 Part 1. Dan buat teman-teman yang penasaran apa yang akan terjadi di Part 2, apakah kita akan melawan Randy Orton ataukah kita akan masuk ke Royal Rumble? I don't know. Silahkan nantikan part 2 dari video ini. Apabila teman-teman suka video SmackDown versus Raw 2011, silahkan like. Dan apabila teman tidak suka, silahkan dislike. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih.